hari ini bahwa kami buruh Jakarta menuntut, dan beberapa kali kami sudah datang ke sini dan itu sesuai dengan janji kami. Kami akan melakukan aksi berjilid-jilid sampai dengan tanggal 21 November sebelum upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur. Apa yang menjadi tuntutan kami adalah sama seperti biasa, yaitu kenaikan upah tahun 2023 khusus di DKI Jakarta adalah 13%. Kami melihat inflasi yang sudah hampir 6%. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang kira-kira 4,9%. 3 tahun yang lalu setelah COVID, ya, semasa pandemi COVID, upah buruh tidak pernah naik. Ini yang menjadi alfa daripada tuntutan kami.